Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam hore Jiluba. Hari ini tim seni Karang Taruna Tirta Udan lagi asik hore pembuatan interior modern minimalis di Hajah Anita tanpa Sagita. Interior ini nantinya untuk produk-produk barang yang sangat luar biasa modern. Kita lihat hasil karya seninya saudara-saudara. Ini Pak Gondrong arsitektur yang didatangkan dari Amerika, dan ini Bang Mandor Bahijo. Memang dia baru keluar dari rumah sakit jiwa saudara-saudara, mohon maklum. Ini Bang Maji. Ini meja kasirnya. Dan ini backdrop area kasir. Ini untuk almari gantungnya. Ini tempat manakin. Interior ini berada di perumahan The Villa Ruko The Villa, tepatnya di daerah Pelem Pare, Kabupaten Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Ini nantinya digunakan sebagai ruang pas. Ini almari bawah tangga untuk area penyimpanan produk-produknya, stok barang. Ini juga untuk pajangan gantung, baju gantung. Kita menggunakan bahan plywood multiplex open yang dilapisi anti rayap, anti lembab. Ukiran finishing memakai bahan cat mobil, clear mobil, dan resin. Dan pintu-pintu hidrolis. Ini saya banting segera-segera. So, pelan-pelan. Silakan pemirsa yang berminat mempercantik rumah surganya ataupun mempercantik area usahanya bisa merapat di Galeri Karang Taruna Tirta Udan, yang tentunya kita memberi harga yang sangat luar biasa, harga anak kos, hasil selera bos, dan bergaransi resmi. Oke pemirsa, silahkan rebukan dengan keluarganya agar punya nyali berani untuk mempercantik istananya, karena kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi dan keluarga tidak ada ukuran harga. Betul pemirsa. Jadi jenengan semua mau tahu aja atau mau banget? Oke, terima kasih. Salam hore dan selalu berpikir positif. Semoga terwujud impian menjadi kenyataan. Selamat siang, matur suwun.